Cek, Centang, Randy, Centang, udah gitu doang. Sekarang praktek pasang kain, pasang kain sini. Kuat. Ini pakai kain keras mananya? Kain dasaran. Namanya Vislin. Vislin. Anggap aja kain keras gitu aja biasa sebutannya. Kain keras. Itu yang enggak dalamnya. Tupi. Yang bisa hancur ya. Harus lebih dari ini. Nanti kita jepit pakai ini bidangan. Jadi kita potong aja segini. Segini cukup. Nah. Oke. Okay. Nanti kita masangnya gini, Mas. Biar enak, biar jepit, kita balik aja. Terus kainnya juga, kainnya sebenarnya nggak perlu lebar-lebar sih, nggak apa-apa, cuman nggak apa-apa lah kita potong selebar itu ya. Buat belajar. Buat belajar biar enak jepitnya. Kalau nggak dijepit nanti lari. Kalau nggak dijepit nanti lari ke pasar. Terbang dia. Terbang ke Indomaret. Tapi dijual orang. Iya, kita nggak pernah ke Indomaret ya, Sidan. Orang di kota. Orang di kota, masa ada Indomaret? Pasti di kota. Kalau di Indomaret mah nggak ada kota. Ya kalau aku di kota mah nggak ada Indomaret. Sorong, nggak pasti ngomongnya beli kota. Nih, mana lagi bawahnya? Ini ya. Nah, ini sebagai pengikat kain biar dia lari. Kalau dia ini doang dia lari, soalnya ini kan coba pegangin, licin dia. Nah, dia bisa mengkerut, gampang mengkerut. Makanya seratnya bikin keras. Seratnya itu lebar-lebar, beda kayak kain katun. Katun karena ini namanya kain sakura. Ini kainnya sama ini beda. Ini katun, seratnya beda, seratnya tebel kan. Seratnya kalau ini jarang-jarang seratnya, kasar. Makanya dia harus diikat pakai ini biar nggak lari. Nah, caranya, nah ini pasang tuh, terus jepit pakai ini, Mas. Pastiin dia mengikat sempurna, nggak ada yang kelewat. Kalau masih ada yang kendor-kendor ini, tarik aja dikit-dikit. Terus kita jepit, kita kunci, ini kuncinya. Ini kekencangan kita kendorin. Ini udah mau patah. Ya kan? Kenceng kan? Ini bawahnya pastiin rata. Ini tidak rata. Jangan ada yang jentit-jentit. Jangan ada yang sampai apa namanya? Berkerut-kerut. Berkerut-kerut. Nanti mempengaruhi hasil. Nah, coba. Kerut itu. Enggak.